Okay guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya, di channel The Felix Game guys ya. Okay guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik buat kalian. Jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue senang upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Okay guys, kali ini gue bakal membahas satu hal yang memang lagi enak banget nih ya guys ya. Kali ini developer kembali memberikan kita yang namanya survei coy. Nah, jadi kayak gini coy. Nah, ini adalah survei yang bisa kita berikan ya kepada developer tentang mungkin kepuasan kita dan bermain segala macam. Nah, nanti kalau kalian udah selesai mengisikan survei ini, kalian bakal mendapatkan ya reward pastinya, tapi kalian harus nungguin mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari nanti. Itu rewardnya berupa Dream Crystal sebesar 300 coy. Itu lumayan banget. Nah, jadi kali ini untuk apa ya guys ya, yang namanya survei kali ini, mereka itu mungkin lebih berfokus tentang event yang sekarang ya, terutama yang versi Seiichi yang sekarang sih. Dan kemudian ada beberapa yang mungkin kalian pasti menarik banget sih buat kalian ya guys ya. Nah, jadi yang pertama sendiri mungkin kepuasan terhadap gini juga ya event yang sekarang, apakah kalian puas atau segala macam, mungkin interface-nya segala macam. Nah, itu ditanyain sama developer semua ya guys ya, apakah bagus segala macam atau gimana. Ya yang jelas sih secara pasti kalau gue secara overall emang event sekarang itu cukup apa ya, cukup seru, tapi bisa dibilang sih cukup menyentuh juga karena ini event yang memang ada kaitannya dengan seorang persaudaraan, persaudaraan lah intinya, antara si Misaki dan juga si Miriam ya guys ya. Yang kita tahu gimana lah, mereka itu kan kelihatan di story-nya yang benar-benar mereka itu udah kayak, ya emang kayak terikat banget lah gitu coy. Gue seneng banget coy lihat baca story-nya dan menurut gue menyentuh juga pastinya untuk story-nya, walaupun emang gak ada yang berbau seperti itu, tapi yang jelas itu bagus banget ya guys ya. Nah, jadi untuk gue secara pribadi ini overall emang event yang sangat bagus banget gitu coy. Apalagi untuk yang selanjutnya, itu mereka membahas tentang kolaborasi. Nah, jadi ini adalah kesempatan kita guys ya. Jadi kebetulan banget nih, kemarin-kemarin sebenarnya sih developer nggak ngasih ya pilihan tentang kolaborasinya. Jadi otomatis yang collab itu tiba-tiba random banget yang keluar, yaitu game sebelahnya gitu guys ya. Nah, jadi kali ini sekarang kolaborasinya ditentukan oleh developer dan kita dapat beberapa pilihan-pilihan yang gitu, menurut gue banyak menarik banget ya guys ya, pilihan yang diberikan oleh developer dari artis-artis yang menurut gue cukup terkenal pastinya. Dan salah satunya kalau nggak salah itu ada game juga guys ya. Nah, jadi ada kalau nggak salah, kalau gue lihat tadi ada game coy yang juga diisiin sama developer. Yang paling gue tahu sih gamenya itu yang Felon Doll. Nah, itu Felon Doll gue pernah nyoba coy, itu gamenya lumayan sih sebenarnya. Itu game PC BTW. Nah, menurut gue sih itu kalau di kolabin sama developer, menurut gue sih ya lumayan-lumayan aja sebenarnya. Cuman kalau gue sih yakin kalian nggak terlalu terkenal sih sama game itu, karena emang game PC juga susah dimainin dan size-nya pun juga gede banget. Ya lumayan lah untuk penggunaan gininya coy, spesifikasinya. Tapi untuk yang lain-lainnya, artis-artisnya pasti kalian tahu sih, terutama yang pastinya ya Emi Fukada pastinya. Kalian tahu kan siapa pastinya di beliau gitu kan? Atau enggak itu Miyuki, ya itu salah satu apa ya, salah dua dari artis yang cukup gue sukai emang coy. Ya gue emang mengikuti series mereka tapi ya nggak terlalu banyak ya. Yang jelas sih gue tahu aja orangnya gitu coy. Nah, jadi ada beberapa juga pastinya, ada yang dari luar juga ya guys ya. Maksudnya dari luar bukan dari orang Asia, tapi dari kolaborasinya juga ada orang luar. Terutama kalau kalian tahu, pernah ingat kan pastinya kemarin-kemarin itu ada info tentang Sweetie Fox yang ngasih kita gift code yang cukup lumayan banget, yaitu Rasa-Rasa-Tujuh-Tujuh itu. Nah, itu yang ngasih kan si Sweetie Fox ya. Nah, jadi itu juga masuk ke dalamnya guys ya. Nah, jadi kalian bisa pilih aja sih siapa yang nanti bakal up ya kalian pengenin. Ya, yang gue yakin sih palingan yang paling banyak itu kalau yang nge-vote-nya kan pemain Cina nih. Gue yakin sih orang-orang Cina-nya sih yang mungkin dicari atau enggak, mungkin mereka masih mau sih untuk nge-vote ya artis-artis dari Jepangnya gitu coy. Kayak Emi Fukada, itu Miyuki. Dan satu lagi, lupa gue tuh satu lagi ya. Ada pokoknya orang Jepang juga satu itu. Dan kemudian yang satu lagi mungkin Sweetie Fox juga, mungkin orang-orang luar sih yang paling banyak yang pengen ya guys ya. Ya maksudnya luar region Asia kita sih, kayak Eropa gitu coy, pastilah. Nah kalau yang kita-kita Indo pasti kayaknya sih udah pasti ya pilihan kita ya guys ya.
player-player Indo udah pasti dah pilihan kita, Emi Fukada kayak gitu, atau yang kemarin gitu Choice VT Fox mungkin mereka mau pastinya. Nah, tapi yang jelas ya kita lakukan saja guys ya. Ini vote yang sangat bagus banget karena developernya ngasih kita pilihan yang cukup lumayan banyak ya guys ya untuk gininya, apa ya coy, kolaborasinya. Beda kayak kemarin gitu coy, yang kemarin tuh kolabnya nggak kelihatan siapa yang kita minta gitu kan. Kita mintanya random banget, yang hasil ya yang diajak kolab ya game sebelahnya gitu coy. Ya benar-benar sih menurut gue masih lumayan banget sih. Tapi yang sekarang ini kelihatan sih siapa yang kita bisa ajak kolab gitu coy. Nah ini developer udah mau nih ngeluarin duit buat kita guys ya untuk ngajak kolab sesuatu. Jadi yuk kita gas ya guys ya. Nah jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja. Jadi langsung aja guys ya, kalau kalian mau ngevote silakan aja. Silakan masuk ke Facebook resminya ataupun di Twitter. Kalau kalian memang misalnya nggak tahu di mana Facebooknya atau Twitternya, silakan langsung aja masuk ke setting dan masuk ke official websitenya. Kalau nggak salah official website lah kalian, namun kalau salah itu yang paling bawah di pengaturan coy. Kalian juga bisa pergi ke Discordnya juga, boleh nanti di Discordnya juga kalau nggak salah disediakan link untuk masuk ke Facebooknya juga. Jadi kayak gitu coy. Nah jadi mungkin itu aja sih pembahasan gue dari thank you banget nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Okay, see you in the next video. Goodbye. Dadah.